Halo kawan, jumpa lagi di Witi Hama Channel. Di sini Anda akan mendapatkan informasi yang akan memperkaya pengetahuan serta mengupgrade skill Anda tentang banyak hal. Nah, salah satunya WhatsApp ya teman-teman. Ada satu fitur baru WhatsApp yang sangat berguna buat Anda yang sering diintimidasi oleh pacarnya atau oleh istrinya akibat chat-chat dari selingkuhan, dari orang-orang yang dalam tanda kutip dicurigai oleh istri atau pacarnya. Nah, fitur tersebut namanya kunci chat. Jadi di video kali ini kita belajar mengenai fitur kunci chat serta kegunaannya untuk mengunci chat pada WhatsApp. Nah, gimana caranya teman-teman? Sebelum kita mulai, saya minta tolong teman-teman pastikan dulu bahwa perangkat Anda sudah mengaktifkan PIN atau sidik jari, karena dua fitur ini yang akan kita gunakan untuk mengunci chat yang hendak kita sembunyikan. Oke, caranya teman-teman masuk ke WhatsApp ya. Setelah itu silakan dicari nomor yang mau dikunci chatnya ya. Ini kebetulan sudah aktif ya saya punya. Kita nonaktifkan dulu ini. Silakan teman-teman cari nomor yang hendak diaktifkan ya kunci chatnya. Nah, jadi bisa banyak nomor ya teman-teman bisa lakukan kunci chat ini. Terus silakan pilih atau klik nama akunnya ya seperti ini. Terus teman-teman scroll ke bawah, di sini ada kunci chat. Nah, untuk menggunakannya Anda sebenarnya tinggal geser ya, mengaktifkan seperti ini ya, kita tinggal aktifkan, tetapi dia akan meminta sidik jari ya, karena ini saya menggunakan sidik jari. Oke, dan seperti ini kalau kita sudah aktifkan berarti pada saat kita buka halaman depan WhatsApp ada satu file yang muncul di atas chat yang dikunci. Nah, file ini hanya dibuka dengan PIN atau sidik jari yang sudah kita pasangkan. Jadi seberapapun nomor yang Anda masukkan di chat yang dikunci ini, maka tidak akan dibaca oleh orang lain selain Anda jika Anda mengunci dengan PIN ya, dan oleh orang lain yang tahu PIN Anda tentunya. Tapi kalau dengan sidik jari berarti cuma Anda yang bisa membaca chat ini, dan untuk membuka ya tinggal teman-teman klik, lalu dia akan minta sidik jari dan Anda tidak tinggal pasang ya. Karena ketika saya buka ini ya, sidik jarinya layarnya langsung hitam ya, kayaknya ada pengamanan WhatsApp nih. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu dibuka sidik jarinya cocok, maka dia akan masuk ke chat yang dikunci, dan teman-teman silahkan lihat berapa banyak chat yang Anda kunci, yang Anda baca. Jadi setiap pesan yang masuknya langsung ke chat yang dikunci ya, di kotak ini di atas ini, jika nomor tersebut sudah Anda kunci sebelumnya. Oke teman-teman, saya kira tutorial ini sangat bermanfaat buat Anda ya, yang ya seperti tadi ya, sering merasa terintimidasi oleh orang-orang terkasihnya akibat chat-chat dari nomor-nomor yang tidak jelas menurut mereka, maka Anda cocok menggunakan fitur ini. Oke kawan, demikian informasinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.